menangis. Seorang nenek cemas pegangi kaca jendela agar tidak pecah saat truk sound horex melintas. Seorang nenek dibantu warga sekitar untuk menahan kaca jendela rumahnya yang bergetar hebat agar tidak pecah saat truk sound jumbo melintas di depan rumahnya. Kekhawatiran mereka dipicu oleh suara dan getaran yang menggelegar dari truk tersebut. Sungguh menyentuh hati, seorang TNI sedang berhenti di lampu merah tampak memboncengi anak gadisnya yang berpakaian seragam SD. Tampak di dalam video, TNI tersebut mengayun-ayunkan shockbreaker motornya untuk menghibur anak gadisnya yang sedang menunggu lampu merah di belakang. Walaupun TNI dikenal galak, tapi jadi Hello Kitty kalau di dekat anak gadisnya. Viral dan bikin geleng kepala, bapak yang berkaos biru ini diwajibkan untuk scan barcode atau berlangganan parkir tahunan di Kota Medan jika ingin memarkirkan mobilnya di area parkir ini. Padahal bapak ini bukan orang Medan dan hanya berkunjung ke Medan untuk menghadiri pesta keluarganya. Kota Medan, bapak nanti parkir selama parkiran ini. Parkiran Kota Medan nggak apa-apa. Kita karena mau pesta aja datang kemari. Oh iya. Kita bukan tinggal di sini gitu. Oh. Tapi peraturan tentu ini aja deh, Pak. Enggak. Boleh enggak parkir di apa aja, Bu? Parkir di mall, ini mall. Iya. Parkir di mall aja. Pokoknya kalau contohnya di sini parkir itu enggak bisa, Ibu. Iya. Kalau mau cari parkir di mall aja. Semua seperti itu, Pak. Iya, sama semua, sama. Saya baru di sini, enggak ada Bapak di sini. Benar. Kok tanggal 1 Juli? Iya. Mana? Iya. Nah, kami ada itu kegiatan. Iya. Mobil pemadam kebakaran Kabupaten Sragen terjebak konvoi pengendara sepeda motor anggota salah satu perguruan silat saat hendak menuju lokasi kebakaran. Petugas damkar berkali-kali membunyikan klakson agar para pengendara sepeda motor menepi. Namun, meski sudah diklakson berkali-kali, para pengendara sepeda motor tersebut tidak langsung bergegas menepi. Apa pendapat kalian, guys? Tidak diketahui di mana lokasinya, komunitas pria bersarung ini memodifikasi motornya dengan knalpot brong yang begitu besar dan membuat berisik di area tersebut. Yang begini harus ditindak dan ditertibkan agar tidak mengganggu ketertiban umum.